Woi, ketemu rombongan, Cok. Tambah rame lagi anjir. Ini SMI mana aja? Hah? SMI mana aja nih? Ini SMI Mojosari, SMI Kediri. SMI Bojonegoro. Sabar, Mas. Tuh. Oh, banyak yang ketinggalan, Cok. Banyak yang ketinggalan aja. Gimana Mas? Masih kuat Mas? Tutorial kali ini saya akan membagikan tutorial cara untuk wili-wili ban depan. Oke. Masih kuat Mas? Agak Mas. Agak. Masih kuat Mas, agak. Oke, lanjut lagi. Tadi habis istirahat lumayan lama sih. Tapi nggak sempat makan tadi, tidur bentar. Bukan tidur ini sih, tidur ayam lah orang bilang. Tidur ayam. Ini masih setengah perjalanan. Masih lumayan jauh lah, masih setengah lagi. Solo Semarang. Ini udah masuk daerah apa tadi? Mantingan kalau nggak salah. Masuk daerah Mantingan. Dan saya pun mulai mengantuk. Mulai mengantuk, Cuk. Agak mengantuk, bukan mengantuk sih. Agak mengantuk. Untung rame, kalau nggak rame kayak gini pasti udah ngantuk, Cok. Udah ngantuk parah. Nah, apa, Cok? Ditutup kah jalannya? Kenapa? Hah? Punya jerama, Jo. Apa kenapa? Oh, motornya si Rama trouble atau apa? Enggak tahu. Trouble kayaknya motor. Berasa pengen tutup mata anjir. Tuh hitung sendiri motor ada berapa tuh. Udah capek aing ngitung, mau ngitung ngantuk, Cok. Trouble. Iya, Mas. Sama sih. Eh, iki senanan iki sapa sing kok ngono, Mas?
asu to. Duh, nih ngeliat orang tiduran kok kayak enak anjir. Kayaknya enak juga kalau tiduran nih. Oke, gas lagi. Tadi yang trouble motornya udah beres. Ini baru mau keluar Jawa Timur. Perbatasannya di depan sana katanya. Perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Bang Jatim. Ngantuk. Kayaknya baru lihat tadi WR ini. Itu jalan tol sana itu. Baru nyampe Sragen. Iya tadi Sragen kan bener, ada pelangnya kok. Ngantuk sih. Tapi kalau kayak gini mah langsung hilang ngantuknya, Cok. Soalnya rombongan terus knalpot racing kan. Enaknya knalpot racingnya gini. Perjalanan jauh tuh gak bikin ngantuk. Udah daerah mana sih, nggak tahu. Ini mall apa ini? Happy Puppy KFC. Bos, aman bos? Masih kuat bos? Eh? Salam dari Binjai. Oke, salam dari Cangar. Bos, masih kuat bos? Masih. Oke. Tadi ditantang. Diam-diam ditantang berantem sama orang sih. Orang siapa? Orang sini mabuk. Oh. Tahu-tahu datang kan berhenti, langsung nantang. Tadi kenapa sih? Ngantuk yang nggak tahu tadi yang mana tuh ngantuk. Nggak tahu WR atau apa itu. WR lengkapnya. Coba kayak ini enak, cuy, anjing. Terasa tuh kayak duduk di sofa anjing, sofa berjalan, cuy. Wah, eh belok kanan kan? Oke, jadi untuk menghilangkan rasa ngantuk, kita akan bernyanyi sedikit. Kita akan mencari lagu yang bernada tinggi. Supaya apa? Supaya adrenalin terpacu. Anjay. 1, 2, 3. Bila. Baru mau nyanyi, cok. Rombongan udah berhenti. Gak jadi nyanyi kalau gitu mah. Apalagi apa mau lanjut lagi mereka? Pada isi bensin. Ini ada WR 3 biji nih. Dua. Banyak sih WR.
ngeri anjir di pinggir jalan kayak gini. Takut ada kontainer atau apa gitu, ngebut aja. Mending di depan sana aja lah. Bila rasaku ini rasamu. Kantor jasa akuntan. Ini daerah mana? Gak ada keterangan gitu. Gak ada. Itu mah nitrogen. Kolaborasi Indonesia menuju 5 besar dunia. Itu mah kampanye, cuk. Gak tahu daerah mana ini. Joker apa itu? Pokoknya udah di Jawa Tengah lah. Weh, udah pagi dong, gak rasa. Perasaan mah tadi pergi malam, sekarang udah pagi, cuk. Jadi sekarang kita sudah masuk daerah Karanganyar. Sudah di apa? Karanganyar. Tuh patung kuda tuh. Udah lumayan deket. Tadi mah di maps 1.5 jam. Ya paling 1 jaman lah. Ayo dikit lagi. Semangat. Jangan ngantuk dulu. Karena sudah lumayan dekat. Ini udah di Solo bukan sih? Tadi mah tulisannya ada Solo cuy. Sayur barbar cuy anjir. Bisa-bisanya nyampe situ cuy. Solo. Sudah masuk Solo kita. Iya, Karanganyar terus masuk Solo bukan sih? Enggak tahu. Tadi ini mah udah di Solo. Adem. Kayaknya soalnya kalau bandara lapar cok, belum makan. Itu udah berapa bawa itu aja. Udah nggak kuat bicara cok, ngantuk. Jadi bicaranya ngelantur kalau orang ngantuk gitu. Ini selamat datang. Ini masuk mana ya? Kabupaten Klaten. Udah masuk Klaten, cok.
udah sampai Klaten kita. Pemandangannya tadi di apa? Di sana tadi pemandangannya bagus padahal. Tapi gara-gara mic kamera ini dia lepas. Serasa ingin memaki, tapi ya mau gimana aja. Jadinya enggak ke-record tadi pemandangannya. Padahal bagus pagi-pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Aing lapar. Mas. Ngantuk, Mas. Hah? Ngantuk. Lapar kalau saya. Anda ngantuk, saya lapar. Matanya, Cuk. Lihatin matanya, Cuk. Ah. Matanya udah gak kuat aja. Cuci muka, Jo. Sabar, Mas, sabar, Mas, sabar, sabar, sabar. Sabar, Mas, sabar, Mas, sabar, rel kereta, rel kereta, rel kereta, rel kereta. Nyampe Prambanan kita, guys. Udah nyampe Prambanan. Ya dikit lagi lah. Dari tadi mau perasaan dikit lagi terus. Gak nyampe-nyampe anjir. Ini terminal Prambanan. Prambanan, Candi Prambanan mana sebelah mana? Enggak tahu. Ini kalau nyampe yang pertama dicari adalah kasur. Kasur. Kasur yang pertama dicari. Yang lain pada di belakang anjir. Terluka lur, kalau lur. Mana cok? Wear macam apa nih? Bukan Rossi ini, Mas, Sprint XD nih. Asli Sprint XD. Bilang-bilang gitu padahal pernah ngalamin. Iya, padahal pernah ngalamin. Biasa kan gitu beli Rossi dikasihnya Sprint XD, cok. Ya. Katanya sama. Ini pernah tak Sprint XD? Ini pecah. Ini Doris pecah. Emang udah sering kasus kalau itu. Pecah. Nih. Jadi ini tuh velg Sprint XD. Bukan Rossi.
kalau Rossi masih kuat. Kan biasanya orang kalau beli Rossi itu biasanya dikasih dari bengkel tuh Sprint XD. Ngomongnya mah sama-sama, padahal mah beda. Sprint XD sama Rossi ketahanannya beda. Masih lebih kuat Rossi daripada Sprint XD. Pokoknya kalau beli beli velg terus cari Rossi, velg Rossi pas dikasihnya Sprint XD jangan mau. Karena beda ketahanannya. Cari yang Rossi, Rossi asli maksudnya, jangan yang Sprint XD. Katanya ngomongnya mah sama kalau dari bengkel. Oh, sama ini Rossi juga, Rossi. Cuma ganti nama bla 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 bla. Padahal mah ketahanannya beda Sprint XD sama Rossi. Masih lebih kuat Rossi. Udah banyak kasus velg Sprint XD dipecah. Kalau ini Scarlett aman, kan? Kalau ini Scarlett, what? Tuh. Aman. Tadi ngajak apa? Ngehantam lubang juga sih tadi. Lumayan keras ya depan. Oke, lanjut lagi. Ini habis istirahat tadi di pendopo, pada tidur semua. Sekarang udah jam 10. Jam 11 apa jam 10? Mau lanjut ke penginapan, ke homestay. Aku khawatir te. Sampai sana langsung tidur lagi ya. Tadi tidur cuma sebentar sih. Terminal Prambanan. Macet apakah ini? Cucu, belum juga sampai kotanya udah hujan. Yah, ini belum nyampe kota. Masa iya hujan? Langit, bisakah kau tarik hujan kembali? Karena aku belum sampai Jogja, belum sampai homestay. Nanti kalau udah sampai homestay baru kau turunkan hujan, tapi jangan dengan petir, hujan aja.
akhirnya sampai penginapan Wisma Sri Kandi. Ini nggak tahu mau istirahat dulu, ada yang mau pergi kayaknya, mau ke landasan pacu mungkin, tapi sayanya mah mau tidur dulu, istirahat capek. Ini belum semua rombongan sih, ini yang lain tadi masih pada di sana kayaknya, masih pada nunggu rombongan lain. Nanti kalau emang keluar ngevlog lagi, kalau emang jalan-jalan di Jogja. Pokoknya mau mau tidur dulu intinya. Ini ada 3 motor yang trouble, WR. Yang itu velgnya pecah belakang. Terus yang satu yang sana tuh per koplingnya putus. Terus yang satunya punya si Rejun, tali koplingnya putus. Kalau yang ini tadi malam cuma buat knalpot doang yang lepas sih. Tuh. Tapi udah aman, udah diakalin. Panas, yuk. Aku bablas, yuk. Iyo, sampean bablas, yuk. Kemarin di kiri langsung mana nang. Enggak ngerti lu. Katanya sih pulang ada yang ngambil sore, ada yang ngambil malam. Kalau yang sore singgah ke Tawamangu, kalau yang malam langsung. Tapi kayaknya saya ngambil yang malam aja. Oke. Okay. Jadi mungkin sampai di sini aja videonya. Lumayan capek, panas lagi anjir. Jadi sampai di sini aja video hari ini. Nanti kita lanjut lagi mungkin video vlog perjalanan pulang atau kalau emang jalan-jalan di Jogja. Oke. Okay. See you next video.